ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar bacaan imam sholat yang sangat mudah karena menggunakan dua nada saja ya. Insyaallah teman-teman bisa membaca surat Al-Quran bacaan imam sholat dengan merdu. Nah, iramanya yaitu irama ros asli. Baik, silahkan teman-teman hafalkan dua nada irama ros ini ya. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Saya ulangi kembali, silakan teman-teman ingat. Nada yang pertama datar, nada yang kedua turun. Nah, saya contohkan ya. Untuk lafaz basmalah ya, surat Al-Fatihah ini kita gunakan nada yang kedua, nada yang turun. Nada yang kedua turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nada turun ini terletak pada ujung ayatnya. Kemudian ayat kedua dan seterusnya kita gunakan nadanya secara berurutan. Datar, turun. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, alhamdulillahi rabbil alamin. Nada yang kedua turun, arrahmanirrahim. Setelah itu ayat berikutnya kita ulangi lagi dari nada yang pertama ya, datar, kemudian turun dan seterusnya. Bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah ya dengan menggunakan irama ros asli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, nada aminnya juga menggunakan irama ros. Amin. Baik teman-teman semuanya, rakaat pertama kita akan menggunakan surat Al-Falaq. Akan saya contohkan penerapan dua nada rosnya. Nada yang pertama datar, qul a'udzu birabbil falaq. Nada yang kedua turun, min syarri ma khalaq. Setelah itu ayat berikutnya diulangi lagi dari nada yang pertama. Bersama-sama kita baca dari awal hingga selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Allahu akbarnya juga menggunakan irama ros. Allahu akbar. Kemudian rakaat kedua kita gunakan surat An-Nas. Saya contohkan. Nada yang pertama datar, qul a'udzu birabbin nas. Nada yang kedua turun, malikin nas. Setelah itu kita ulangi lagi dari nada yang pertama. Bersama-sama kita baca dari awal surat An-Nas menggunakan irama ros asli. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, seperti itu ya contoh bacaan imam sholat yang sangat mudah dipelajari insyaallah ya, menggunakan dua nada saja yaitu irama ros asli. Silahkan teman-teman ulangi, dihafalkan dua nada tersebut ya, semoga diberikan kemudahan oleh Allah SWT mempelajari irama ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang subscribe, like dan share video ini, saya doakan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan pahala amal jariah. Amin ya rabbal alamin.